lanjut lagi part 2. Kira-kira berapa episode nih ya? Nantikan dulu, kita mulai timestamp-nya. Setiap satu episode-nya berdurasi 21 menit. Kita pastikan dan rekam. Dan let's go. Sebaiknya gaspol dulu ya guys. Untuk menjaga pandangannya agar tidak ke bawah ya, tidak melihat speedometer, gua harus tegak ya untuk membawa motor. Ini kemana ya? Taman safarinya nggak masih belum kelihatan gitu loh. Akses jalannya itu. Sini nih, di sini tuh yang bikin macet sebenarnya bukan karena wisatawannya, tapi sih kayaknya sih ini yang bikin macet adalah parkiran. Ya parkiran dadakan yang ada di puncak itu. Tadi sempat dibikin 3 lajur, tapi ada 2 lajur yang condong ke wilayah Cianjur ya. Nah, macetnya bukan main, Bor. Kalian mau ngarep lancar? Gak bakal, kan? Orang-orang kaya semua nih udah terpulat. B. Ada F tuh akhirnya. Ada D juga. Oh, ternyata terjadi buka tutup, guys. Ada polisi tadi. Kayaknya di dekat sini nih. Ini kayaknya udah ada ke Taman Safari sih. Nah, ini macet lagi nih, guys. Ada sistem buka tutup ternyata. Ada satu polisi yang berjaga tadi. Mengantisipasi macet lock ya. Kalau macet lock itu udah stres, cuy. Lu mau wisata aja nggak jadi kan gara-gara ini. Syukur-syukur nih. Masih bisa tembus ya di sini nih puncaknya nih, karena nggak kalau nggak salah di sini udah ada akses sama-samanya ada di sini nih. Ayo, nggak usah ngamuk, ayo. Wush, kepulnya.
polisi yang patroli lintas ya memang tugas mereka di weekend yang seharusnya juga ikut berlibur, tapi ya apalah daya guys, profesi yang yang dibilang ini bukanlah profesi sekunder. Ini kayaknya ada jalan kecil tapi tembusan deh. Nah, kayaknya ke kanan deh, kanan Taman Safari deh. Nah tadi tuh jalan tembus ya, ya jalan raya pedalaman. Alternatif ke Ciawi Gadok tuh kalau nggak mau kena macet, no ada tembusan. Tapi nanjak banget cuy, gila belokan itu. Belokan langsung nanjak. Ayo lanjut lagi. Ini adalah percobaan gue kedua kalinya kalau lihat puncak ya. Gak usah ngeluh guys kalau di sini macet ya, karena orang-orang pada mau mencari estetika nih guys di Jakarta. Udah CBT gua sampai kayak begini coy. Nah ini nih guys, Taman Safari Hotel Seruni. Nah ini nih. Jalan nasional begini mah apa sih yang agak rame noh? Buruan aja. Safari guys, tuh tadi ke Taman Safari tadi ya, Tasik Jakarta. Aduh, ngempit. Mana jalannya cuma lebar segini lagi. Tadi doang itu ada perluasan jalan teman-teman. Kayaknya ada lagi deh. Kayaknya memang jalan nasional ini harus diperlebar lagi ya. Kayak gini macet juga loh.
jalan ini usahakan kencing dulu. Karena kalau nggak kencing bisa nanti. Karena di setiap minimarket itu ada namanya tukang parkir yang mematok harga. Please, kalau mau ke sono ya, kalau mau lewat jalan ini kencing dulu guys. Pipis air dulu. Soal ini udah lewat ya. Akses Taman Safari ini lewat. Ini loh. Baru 12 menit ya? Ya tinggal 9 menit lagi. Pelataran puncak, awas tanjakan, gunakan gigi rendah. Aduh, itu yang Matic gimana ya? Ya Matic, bagaimana Matic nih? Ini masih nanjak tuh ya, lo bayang. Vila-vila begini tuh sasaran utamanya cewek. Ada sekolah. Aja ada sekolah di puncak. Oh, SDN di selatan. Gak pake jaket semua.
di jalan raya pedalamannya nih. Kencing dikit banget coy, gila. Ajak terus. Tapi ngebutnya masih bisa dikontrol karena nanjak terus ke dalamnya. Benar sepeda sendirian begini anjay di. Tapi kalau bus sepeda enak coy, kalau gue bilang ya, karena satu hal ya, kalau naik sepeda tuh gak kerasa capeknya, apalagi di jalur yang begini nih, banyak tebingnya. Ah susah kan lo nyari Alfamart ya, ada banyak lika-liku jalanan di sini. Kita ini udah di atas awan ini. Ini kalau ngeliat kabut begitu awan sebenarnya. Banyak sama pop mie ya, karena salah satunya yang buat kehangatan ini ayo please nih, habis dari puncak ngecek CVT guys, gila tanjakannya gokil. Tapi tenang aja guys, tanjakan di sini tuh tidak terlalu nanjak banget ya. Nah saya pernah nih ngeliput di sini nih, untuk private trips ya di sini nih. Kalau gue bilang ini tanjak belokannya memang banyak, belok kelokan 1000 lah. Tapi setidaknya jalan ini tidak memberikan tanjakan yang sangat ekstrim gitu lah. Tahan kencing loh, gila. Tahun kemarin tahan kencing juga di sini di sepanjang jalur ini. Oke, nggak apa. Saya akan akhiri episode dulu ya. See you next time, dan ya kita akan sambut part 3-nya di Drive In Bogor, masih di Bogor sih kayaknya nih. Bye-bye.